Israel kini menghadapi ancaman baru dari Hizbullah setelah wakil pemimpin Hamas terbunuh di Lebanon. Badan Keamanan Israel memprediksi akan ada 6.000 roket yang diluncurkan ke Tel Aviv pada hari pertama perang melawan Hizbullah. Menurut Badan Keamanan, jumlah roket yang ditembakkan dari Lebanon akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya waktu. Normalnya diprediksi berkisar antara 1.500 hingga 2.000 roket per hari. Jumlah tersebut sudah dikurangi roket yang jatuh di tempat terbuka atau dicegat oleh Iron Dome. Israel membuat skenario semacam itu untuk mempersiapkan kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Ini menjadi tantangan baru karena Israel masih terlibat perang sengit di Gaza. Sejumlah ahli juga meragukan kemampuan Iron Dome jika Hizbullah benar-benar meluncurkan ribuan roket setiap harinya. Sebab, peluang sistem tersebut mengalami kebobolan atau kerusakan sangat besar. Sebelumnya, Hizbullah bersumpah akan membalas Israel setelah wakil pemimpin Hamas, Saleh al-Arouri tewas. Ia terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Beirut pada Selasa 2 Januari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.